Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Nizam Radio TV. Hari ni aku nak review. Dah lama aku tak buat review ni sebab rumah banjir seminggu urus aku punya rumah. So hari ni aku nak buat review iaitu adjustable base. Nak tahu barang apa daripada SSB. Teruskan menonton. Jangan lupa like, subscribe dulu guys. Jangan lupa tekan tombol loceng untuk video baru. Jom kita review adjustable base. Jom. Okey geng. So inilah dia. Adjustable base. Jom tengok dalam ni apa yang ada dalam ni. Okey, dia ada bagi ni. Ni dia punya bucu lah, bucu dia. Satu, dua, tiga, empat. Lepas tu dia dibagi empat batang besi guys kat sini. Jom kita pasang dulu sebelum aku explain lebih detail lagi. Kau nak berapa panjang? Jom kita pasang dulu. Okey, dia punya panjang ni korang boleh masuk lebih kurang 1 inci untuk korang dapat lock. Dan dia boleh paling panjang lah, boleh sampai 28 inci guys. Ni panjang dia ni. Ini lebar dia. Kita try masuk dulu. Okey, kat sini dia ada lock eh. Dia ada lock. Okey, dia ada roda. Okey, ni macam biasalah korang boleh lock korang punya roda ni supaya dia tak bergerak. Okey, ni korang boleh adjust supaya dia boleh stable. Korang boleh pusing je. Jom kita pasang dulu. So inilah dia adjustable base guys. Berat dia boleh tampung seberat 500 gram. Korang boleh letak macam gas pun boleh. Aku rasa ni macam gas, mesin basuh, peti ais, supaya korang nak adjust senang lah kalau korang nak gerak kiri kanan ke apa kan, sebab korang nak angkat berat. So kita pakai ni je. Jadi aku akan test, aku akan letak aku punya mesin basuh dekat atas ni. Okey. Okey geng, untuk adjustable base ni, warranty dia ada 1 tahun. So apa-apa korang boleh claim warranty dekat SSB. Pastikan korang punya resip itu kena simpan lah, janganlah hilang kan. Okey, jom kita try guys.
Okey, geng. So aku dah letak dekat aku ni mesin batu ni. Kalau korang tengok. Okey, geng, sekarang kita dah siap letak aku ni mesin masuk kat sini. Pastikan, jangan lupa korang lock tayar ni. Ketat pula ni. Function lock tayar ni supaya dia tak boleh bergerak lah. Lepas tu kau kena adjust tapak dia ni. Bagi dia betul-betul rapat dekat simen tu supaya dia tak boleh bergerak. Kalau korang nak ubah tempat, baru korang naikkan dia balik. Lepas tu korang kena turunkan dia balik supaya dia tak bergerak. Okay, guys. Penat oi. Tengok jam berapa? 2 pagi. So, semoga bermanfaat untuk video aku. Pada yang nak cari adjustable base ni, aku akan letakkan nombor telefon dekat bawah ni. Okay, guys. Jumpa lagi untuk next video. Jangan lupa like, subscribe dulu, guys. Jangan lupa tekan tombol loceng untuk video baru. Bye-bye. Assalamualaikum.